إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia antum kita dapat bersama dalam majlis ta'lim. Dan kita kena tahu satu perkara antum, kita datang ni pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita datang ni bukanlah kerana kita ada masa lapang. Kita datang ni bukanlah kerana diri kita sendiri yang nak datang. Dan ini semua antum pilihan Allah Ta'ala. Ada orang yang antum, mereka dah datang, mereka semayang dan mereka balik. Ada orang yang semayang di Masjid Petrobong ni, saya ingat berpuluh-puluh tahun dah. Lama. Dan berapa dah banyak majlis ilmu yang ada, dia tak pernah duduk tu. Kenapa dia tak pernah duduk? Kerana dia tak dipilih oleh Allah SWT. Nak kata dia tak ada, dia dah ada dalam masjid tu. Ada orang tu dia lebih memilih duduk di depan televisyen. Tambah-tambah pula nak pilihan raya ni, dia nak dengar calon ni kata apa, calon tu kata apa, parti ni kata apa, parti tu kata apa, untuk dia sembang esok di kedai kopi. Ada tak orang macam ni? Ada. Dia memilih apa tu? Dia memilih benda yang tak memberi manfaat apa pun pada diri dia di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Dia sanggup memilih benda tu tu, dia boleh duduk depan televisyen tu sampai berita tu habis. Kadang-kadang sampai isyak dia sayang nak tinggal tu. Kenapa? Dia nak mengetahui perkembangan calon-calon yang bertanding, parti-parti yang bertanding. Bukan ada apa-apa pun, saja seronok esok pagi pergi tempat kerja. Oh, semalam dia cakap macam ni. Semalam dia tu kata macam ni. Itu saja. Dia tak ada apa pun tu. Kesian tu. Kenapa kesian? Kerana dia di antara orang yang Allah tak pilih untuk duduk majlis ta'lim. Bukan kerana Allah buat zalim dah. Kerana dia tidak ada keinginan untuk belajar tu. Tak ada dalam hati dia tu untuk duduk bagi masa di majlis ta'lim untuk dengar apa firman Allah, apa wa makhala rasul. Bila tak ada keinginan tu, macam mana? Macam mana dia nak dapat hidayah tu? Yang hidup macam tu lah tu, sampai dia kembali kepada Tuhan tu, dan dia rasa dengan dia solat tu selesai masalah dia. Dia rasa. Dia rasa dengan dia duduk semayang selama berapa puluh tahun ni selesai masalah dia. Dan dia tak pernah belajar pun tentang semayang dia macam mana. Apa perkara yang membatalkan semayang. Apa perkara yang makruh dibuat ketika solat. Semua dia tak tahu. Yang dia tahu dia main semayang ikut imam. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Dan semayang sunat pun dia tak semayang, dia balik lagu tu. Berpuluh tahun tu. Bukan baru, berpuluh tahun tu. Wa'ana'udzubillah dengan dalik. Semoga Allah Ta'ala tu pelihara kita daripada benda ni tu. Daripada Abdul Rahman bin Asanah radhiyallahu, dia berkata. Dia berkata, hadis ini adalah hadis yang sahih tu, riwayat Imam Abu Dawud An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab dia Sahih Abu Dawud. Al-Albani ada takhrij kitab tu. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah, bukan kita kata satu manusia yang kita kata berani mensahihkan hadis Nabi. Dahsyat tu. Benda ni Bukhari letak, Muslim letak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mana ada saya Imam Abu Dawud, saya Nasa'i, mana ada. Tetapi ada ulama-ulama yang datang setelah tu berani mensyahihkan hadis-hadis yang ada dalam kitab saya Abu Dawud, saya Tirmizi, yang tu ya, benda tu kecil ke? Sedangkan Nabi kata man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa ma'du minan nar. Siapa yang berdusta atasku, dia menempuh tempat dalam neraka. Tiba-tiba mereka datang tu, mereka kata hadis ni sahih. Confirm Nabi kata. Ui. Kecil kan benda tu? Benda tu besar tu. Al-Albani telah mentakrik. Al-Albani telah mentakrik kitab ni
Dia bawa hadis ni. Hadis ni ada Imam Abu Dawud. Abang ni kata hadis ni hadis yang sahih. Daripada Abdul Rahman bin Asan radhiyallahu anhu, dia berkata, "In talaqtu ana wa Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia kata satu hari aku, siapa kata Abdul Rahman bin Asan radhiyallahu anhu kata, satu hari aku keluar dengan Amru bin al-As. Sahabat besar tu dua-dua. Bukan sahabat kecil. Amru bin al-As ni sahabat besar. Pergi mana? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi jumpa Nabi. Lepas tu dia kata, fakharaja wa ma'u. Dan kami pun keluar dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Lepas tu Nabi ajak dia keluar. Dia pun keluar. Kami keluar bersama dengan dia. Zarakhatun summa sattara biha. Dia kata, kata Abdul Rahman bin Asana, aku dengan Amru bin Al-As bin jumpa Nabi. Nabi keluar. Kami masa Nabi keluar tu, Nabi bawa daraqah, perisai. Kita kata satu perisai mungkin untuk tahan anak panah. Satu tempat perisai untuk menahan tombak atau anak panah. Nabi bawa benda tu. Summa sattara biha summa bad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perisai itu untuk melindung Nabi daripada buang air kecil. Pemalu yang Nabi SAW. Kita kadang-kadang antum, bukan kita lah, umat Nabi SAW kadang-kadang antum, dia nak terkecil, dia tak peduli apa dah. Dia pergi kat pokok, dia kecil betul lah. Bukan zip. Tepi jalan ke, apakah dia tak peduli dah. Kadang-kadang dia pergi arit nahar, dia ada pakai serban tu, ketayap. Dia buka, dia kecil tempat mangkuk tu, dia buat tatar lah. Sahabat kata, tengok Nabi buat apa. Nabi summa stattara biha. Nabi jadikan dia sebagai penutup untuk Nabi buang air kecil. Sahabat dia tengok benda tu. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Faqulna. Kami kata. Bila Abdul Rahman bin Asana dengan Amru bin Al-As tengok. Dia pun kata. Dia pun kata apa? Dia pun kata, undur ilahi. Yabulu kama tabulul mar'ah. Tengok lah. Buang air kecil macam perempuan buang air kecil. Sahabat kata tu kat Nabi. Sahabat kata kat Nabi. Sahabat kata, tengok lah dia cakap sama dia. Tengok. Rasulullah ni. Muhammad ni. Buang air kecil macam perempuan. Pada maksudnya, memanglah Arab-Arab Badwi ni semua mereka. Kita tak boleh kata lah. Kita yang bukan Badwi, ada pelajaran pun kadang buang air kecil pun ikut suka lah. Tambah lepa. Arab pendalaman jenis berpindah. Dia pun kata, dia bersembang dia orang. Dia pun kata, tengok. Buang air kecil pun macam perempuan. Dia kena sembunyi, dia kena lindung. Fasami'a zalika. Nabi dengar apa dia pun kata. Dia pun cakap tu, Nabi dengar. Dia pun kata, Nabi buang air kecil macam perempuan tu. Nabi dengar. Faqala. Nabi kata kat dia apa? Nabi kata kat siapa? Abdul Rahman bin Al-Asanah tu dengan Amru bin Al-As. Nabi kata, alam ta'lamu ma laqi sahibu Bani Israel? Amba tak tahu, tak pernah dengar kisah tentang seorang lelaki daripada Bani Israel. Amba tak tahu ke? Apa yang dialami oleh seorang lelaki-lelaki daripada Bani Israel? Amba tak tahu. Hanya aku nak beritahu ke Amba. Nabi kata. Nabi kata, kanu idza asabahumul baul khata'u ma asabahul baul minhum. Nabi kata, dulu Bani Israel ni dia ada syariat dia. Apa syariat dia? Syariat dia mana-mana pakaian yang terkena air kencing kena potong. Itu syariat dia. Kita tak ada syariat tu. Syariat tu dah diangkat. Kita tak payah potong baju-baju rumah. Kita cuma basuh lah tu. Syariat Bani Israel, Nabi kata, aku nak beritahu abang, abang dengar elok-elok. Abang tak tahu kan dengar. Dulu masa Bani Israel, masa Nabi Musa AS, mereka ni kalau mereka pergi kencing, kena ayat kencing kat pakaian mereka, kena potong. Kena. Saya ingat kalau lah ni syariat tu dikekalkan, kalau orang duduk pergi kencing jenis mangkuk tu, saya tak tahu lah, sekali keluar tak pakai baju pun. Mericik banyak. Tengok. Dan Nabi kata apa? فَنَاهَهُمْ فَيُعَزِّبَ فِي الْقَبْرِ. Dan ada satu orang lelaki-lelaki daripada Bani Israel juga,
yang kata ni tak payah buat benda tu. Siapa nak ikut syariat Nabi Musa AS? Dia terikat dengan syariat Nabi Musa AS. Dia pergi kata kat kaum dia, dia pergi kata kat masyarakat dia, dia kata apa? Mengarut tadi semua kena yang kecil nak kena potong apa? Mengarut, tak payah potong, buat letak sudah. Kita tengok. Apabila dia cakap macam tu, antum, apa berlaku pada dia? Maka dia pun diazab di dalam kubur. Kesan dia. Kesan dia apa, antum? Kesan dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Itu dia punya bab. Bab apa? Dia cakap benda yang kita tak tahu. Dan benda tu pula bertentangan dengan apa Nabi kata. Kesan dia apa? Tengok Nabi kata apa. Nabi kata apa? Fa yu'azziba fil qabri. Dia diazab dalam kubur. Ini antara punca orang mendapat azab kubur. Apa dia punca? Antara punca orang mendapat azab kubur? Dia cakap benda yang dia tak tahu. Dia tak ada ilmu tentang benda tu. Dia pergi keluar fatwa. Dia pergi keluar fatwa. Dia pergi keluar fatwa yang bertentangan dengan Nabi Musa AS yang telah disyariatkan kepada Bani Israel. Kena potong bila kena ayam kencing. Dia pergi kata tak payah. Tengok. Kata para ulama kita, hadis di atas berkaitan dengan laki-laki ni melarang mereka, dia pun diazab dalam kubur. Apa maksud dia? Maksud dia siapa yang bercakap ataupun berfatwa berlawanan dengan kebenaran yang diketahuinya, maka dia terancam azab kubur. Dan sesiapa yang berfatwa sesuai dengan kebenaran, dia akan selamat. Senang yang tu. Simple ya. Hari ini Nabi nak beritahu apa? Mana-mana orang yang berkeluar fatwa dan kadang-kadang dia tak. Ini masalah dia. Kadang-kadang dia tak. Nabi tak buat lagu tu. Dia tak. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. Tapi dia masih mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan apa yang Nabi kata. Ya, mungkin untuk kerana apa? Kerja. Mungkin kerana pendapatan. Mungkin kerana takut dihalang daripada berdakwah. Dia tahu. Dia tahu. Kebenaran tu dia tahu. Tetapi dia tidak menceritakan kebenaran. Dia berfatwa menggunakan apa yang masyarakat buat dan dia menolakkan kebenaran. Punca dia menolak benda tuan tu kerana dia tak, dia ada ilmu. Akhirnya dia diazab dalam kubur. Wa na'udzubillahi min binzali. Ini kesan yang sangat besar tu. Kesan yang mana? Kesan kalau kita pergi cakap benda yang kita tak pasti atau kita tak tahu, tambah-tambah benda tu pula apa yang kita cakap tu bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi bagi tahu dah awal dalam hadis ni apa? Dalam hadis Sahih Imam Abu Daud ni, di antara punca diazab dalam kubur adalah berfatwa tanpa ilmu. Kena hati-hati yang tu. Dengan sunnah Nabi ni kena hati-hati. Anda nak cakap tentang sunnah Nabi ni, anda kena hati-hati. Jangan kita pergi berkeluar fatwa yang fatwa kita tu kita pun tak pasti tu. Jangan, kita bukan mufti. Kita bukan mufti sahib sumaha. Sahib sumaha nak kena keluar fatwa tak payah. Orang tanya soalan, kita kata insya-Allah nanti saya tengok, saya rujuk kepada orang lebih tahu, lebih fakar, nanti saya jawab. Itu lebih selamat tu. Kata sahabat Nabi, bila kita sebut wallahu alam bisawab, itu daripada ilmu. Itu daripada ilmu. Wallah alam bisawab, aku tak tahu apa, Allah lebih mengetahui. Itu tanda kita ada ilmu. Daripada kita ditanya tentang soalan yang kita tak tahu, tapi kerana kita ustaz, kerana kita ada title, kita jawab juga tu. Masalah. Masalah tu siapa tanggung? Kita tanggung tu. Orang yang dengar fatwa tuan tu, dia dengar, dia tanya, dia cuma amal, dia tak kenal-kenal. Kita lah yang kena tu. Baik tu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini satu lagi hadis yang sahih dalam kitab As-Sahihah di Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, Nabi kata, umira bi'abdin min ibadillah azza wa jalla ay yuzuraba fi qabri mi'ata jalda. Nabi kata, ada seorang hamba Allah. Nabi guna perkataan, bi'abdin min ibadillah, daripada hamba Allah. Dia ni diperintahkan, Allah perintah agar dia ni dipukul 100 kali dalam kubur dia.
Anda dengar hadis ni, ada yang sahih Al-Bukhari Muslim. Nabi kata, ada satu orang hamba Allah, dia Allah perintah dipukul 100 kali dalam kubur. Dan Nabi kata, falam yazal yas'alu wa yad'u hatta saratu jaldatan wahidah. Dia punya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia ni hamba Allah. Hamba Allah ni maknanya orang yang ada iman. Dia ada melakukan satu kesalahan yang menyebabkan dia ni diperintah dipukul dalam kubur. Tidak, Allah Ta'ala tak katalah min ibadillah, daripada hamba Allah. Dah. Dia ni hamba Allah. Dia orang baik. Cuma dia ada lakukan satu kesalahan yang menyebabkan Allah perintah supaya dia dipukul 100 kali dalam kubur. Bila dia diperintah macam tu, antum, Nabi kata, maka dia pun berdoa kepada Allah hingga akhirnya hukuman 100 tu menjadi 1. Sekali ya, kurang. Allah Ta'ala maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, kata sekali. Fa'amtala qabruhu alaihi nar. Dan maka dia pun dipukul 1 kali yang kerananya kuburnya dipenuhi dengan api. 1 kali, 1 kesalahan. Yang kesalahan dia ni besar lah tu. Kalau kesalahan dia kecil, takkanlah Allah Ta'ala nak perintah dia kena macam tu. Bermakna Nabi nak beritahu ni, benda ni besar, kita kena jaga benda ni, kita jangan buat. Bila dia dipukul, kubur dia penuh dengan api, Nabi kata. Falamma irtafa'a anhu wa afaqa qala alama jalatumuni. Dia kata setelah azab itu diangkat daripadanya, irtafa'a anhu, bila azab tu diangkat daripada dia, dan dia sudah kembali siuman. Dia dah jadi elok balik, antum, dah jadi macam mula balik, jadi macam biasa balik. Dia kata, qala alama jalatumuni, yang hampa pukul aku ni kenapa? Yang hampa pukul aku ni kenapa? Apa yang aku buat? Salah apa? Antum. Qalu innaka salaita salatan bighairi tuhur. Ada dua kesalahan yang dia buat menyebabkan dia diazab dalam kubur. Tapi kerana dia orang beriman, yang dia mungkin dia buat benda tu dalam keadaan dia tak sengaja, maka Allah Ta'ala ambil juga tindakan atasnya. Pertama, apa dia? Innaka salaita salatan bighairi tuhur. Engkau telah, engkau, dia kata, pernah salat sekali tanpa bersuci. Dia solat tu, dia bukan tak solat, tapi dia solat tanpa bersuci. Dia pandang ringan tentang apa dia? Tentang najis. Dia tak bersuci dengan elok. Bermakna dia solat tanpa bersuci. Yang kedua, malaikat kata apa? Wa marartu ala madlumin falam tansurhu. Kamu pernah melihat saudara kamu dizalimi, tapi kamu tidak menolongnya. Dua sebab. Satu sebab, apa dia tu? Dia tak bersuci betul-betul, ada najis, dia pergi solat. Satu. Jaga elok-elok tu. Kerana dia pernah solat, tak ada wuduk, tak bersuci elok-elok. Dan nanti ulama akan syarah hadis ni. Apa maksud tak bersuci? Yang kedua, dia benda tengok ada sahabat orang Islam, saudara dia kena zalim, dia tak tolong, dia buat tak. Eh, biar bukan kena keluarga aku pun. Orang ni siapa kan, aku kenal pun. Dua sebab tu menyebabkan dia kena azab tu. Walaupun sekejap, tapi berat lah tu. Walaupun sekejap, tapi berat lah tu. Kata para ulama kita, dia kata hadis ini mengandungi ancaman keras bagi siapa yang tidak berwuduk sebelum salat. Dan bahawa salat tanpa wuduk termasuk dosa besar. Sebab tu antum, apabila kita salat batal wuduk, kita mesti keluar. Kita tak boleh kata tunggulah sekejap lagi baru saya keluar. Tak boleh, kita kena keluar waktu tu juga. Tanpa kita perlu malu pada siapa pun. Sebab kesan dia sangat besar.
Apabila batal wudu, keluar tu yang tu. Pergi ambil wudu ni semayang. Jangan duduk semayang juga tanpa wudu. Benda ni adalah dosa, dosa besar. Tengok. Maka pelakunya mendapatkan azab di kubur. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, seorang Muslim tidak boleh solat ke arah selain kiblat. Tak sahaja nak pergi sembahyang tak mau ngadap kiblat. Tidak boleh. Dan seorang Muslim tidak boleh solat tanpa wudu atau tanpa rokok dan sujud. Siapa saja pergi solat, lepas tu apa dia buat? Dia tak mau ambil ayat sembahyang. Dia saja pergi rokok, dia saja pergi sujud. Tanpa rokok dan tanpa sujud. Dah. Tengok. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kalau siapa buat benda ni, dia sembahyang tanpa wudu. Bukan tak ambil wudu. Wudu ada. Batal. Dia tak mau keluar. Dia segan ke orang. Dia semayang juga. Ilmu Taymiyyah kata apa? Dia berhak mendapat celaan dan hukuman. Sebab apa? Dia dalam keadaan najis. Tak bersih. Dia menghadap Tuhannya. Oh, bahaya tu. Cuba antum tengok kata para ulama kita. Hadis ini mengandungi faedah bahawa Jikalau melalaikan taharah sebelum solat saja sudah diazab dalam kubur, bagaimana dengan orang yang melalaikan solat? Tadi bukan tak sembahyang. Dia sembahyang. Tapi bila batal wudu, dia masih meneruskan solat dia. Kerana tuan tu dia diazab dalam kubur. Bagaimana orang yang tak solat itu? Ulama kita suruh fikir. Cuba fikir. Dia tak ambil wudu, dia solat, dia diazab dalam kubur. Orang yang tak solat ni macam mana? Dan kata dia, hadis ni nak bagitahu kat kita apa antum, sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Bahaya tu. Dan kata dia, daripada hadis ni juga, kita tahu bahawa menjaga wuduk sebelum solat termasuk sebab yang dapat menyelamatkan pelakunya daripada azab kubur. Kalau solat tanpa wuduk mendapat azab kubur, jadi kalau kita solat dengan wuduk, dia dapat menyelamatkan kita daripada azab. Sebab tu kita kata, kalau batal, keluar. Biar laki-laki, biar wanita, jangan malu, jangan segan, jangan apa. Sebab kesan dia sangat besar. Sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata apa? Dia berhak mendapat celaan dan hukuman. Kerana apa? Kerana dia berdiri di depan Tuhan dalam keadaan dia tidak suci. Kata Abu Hasan Al-Sulaimani, dia kata harus dipahami bahawa hadis ini berlaku untuk orang yang solat tanpa wuduk dengan sengaja dan ingat. Itu. Saya kena faham. Hadis ini berlaku kepada orang yang sengaja. Yang dia saja-saja. Dia tak ambil wudu. Lepas tu dia dah takbir. Allahu Akbar. Dia teringat. Allah tak ambil wudu. Dan dia meneruskan solat dia. Satu. Mungkin mula dia lupa. Lepas tu dia ingat. Dia buat tak tahu. Ataupun dia batal. Dia buat tak tahu. Maka dia terkena dengan ancaman hadis ni. Karena orang yang tidak ingat atau lupa tidak akan diazab. Demikian juga orang yang tidak mengetahui hukum secara rinci terkait permasalahan ini. Dia orang yang tak sengaja. Dia tak ingat pun. Dia semayang macam tu sampai habis dia tak ingat tu. Maka dia tidak termasuk daripada dalam hadis ni. Jadi antum, kita kena hati-hati antum. Ada tiga perkara yang malam ni kita kongsi yang menjadi penyebab diazabnya seseorang di dalam kubur. Yang pertama tadi antum, apa dia? Dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Dia bercakap tentang agama tanpa ilmu. Itu menyebabkan dia diazab dalam kubur. Satu. Yang kedua ni apa antum? Yang kedua ni tadi, dia sembahyang tanpa wudu. Tanpa bersuci. Dia diazab dalam kubur. Dan yang ketiga siapa dia antum? Orang yang apabila dia melalui satu tempat ataupun jalan, ataupun dia tahu ada saudara dia yang dizalimi, dia tak tolong, dia buat tak tahu tu, bermakna dia juga di antara orang yang akan mendapat azab kubur. InsyaAllah antum, mudah-mudahan hadis yang kita kata dua hadis ini dapat
menyelamatkan kita daripada terjerumus dengan dua benda tadi antum. Amin, Allahumma amin. Antum, kita tengok kitab-kitab antum daripada Asma bin Umais. Daripada Asma bin Umais radhiyallahu bahawa Fatimah radhiyallahu berwasiat agar dia dimandikan oleh Ali radhiyallahu. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat ay yughassilaha Ali radhiyallahu anhu. Rawahul Daruqutni. Rawahul Daruqutni. Dan kata Imam San'ani, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi antum, ada juga ulama yang kata hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini kata Imam Bahaki, dia meriwayatkan daripada jalur lain dengan sanad yang hasan. Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnul Munzir menggunakannya sebagai hujah. Para perawinya siqah dan dikenal. Dan Imam Al-Hakim meriwayatkannya dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Bermakna hadis ini antum ada perbahasan dia, ada ulama kata dia dhaif, ada ulama kata dia hasan. Jadi kita tengok antum hadis dia, kata dia daripada Asma bin Umais, dia kata Fatimah radhiyallahu anha berwasiat kepadanya agar dia dimandikan oleh Ali. Fatimah radhiyallahu anha isteri Ali wasiat kepada seorang sahabat nama dia Asma binti Umais. Suruh beritahu ke Ali, kalau dia mati suruh Ali bagi mandi. Jadi kita tengok tafsir hadis ni. Kata Imam San'ani, hadis ini menunjukkan tentang masalah suami memandikan isterinya. Hadis ini nak cerita tentang apa? Hadis ini nak cerita tentang bagaimana suami memandikan isterinya. Seperti hadis sebelum tu daripada Aisyah kan, yang Nabi kata apa, seandainya engkau meninggal sebelumku maka sungguh aku akan memandikanmu. Itu hadis tu, itu Aisyah. Yang ni pula daripada Asma bin Umais, dia kata Fatimah pesan ke Ali. Adapun isteri yang memandikan suaminya, maka dalil yang menunjukkan hal itu adalah riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Daud dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya dia berkata, jika aku menghadapkan perkaraku, yakni dia kalau masa Nabi meninggal tu dia tak ada urusan, dia tak ada kerja nak buat, dia kata dia tak sibuk, maka aku tidak akan berpaling daripadanya. Dan dia kata tidaklah memandikan Rasulullah SAW selain isteri-isterinya. Kami kalau hari tu tak sibuk, tak terkejut pasal Nabi wafat, kami tak tahu nak buat apa, kami ada banyak kerja, pasti kami isteri-isteri Nabi yang akan memandikan jenazah Nabi. Bermakna dia kata daripada hadis, daripada hadis apa, Imam Abu Daud ni hadis yang sahih ni, kenapa mereka tak bagi mandi? Sebab mereka sibuk, ada urusan. Ada urusan. Jadi dia kata hadis ni menunjukkan isteri memandikan suami adalah perkara yang dibenarkan. Cuma kilaf dia tak mana. Antum, kilaf dia bila suami bagi mandi isteri. Yang tu kilaf. Yang tu kilaf. Tapi kalau isteri mandi suami, tidak ada masalah. Sebab ada hadis daripada Al-Hakim. Dia kata walaupun ini adalah ucapan seorang sahabiah, dan juga hadis Fatimah menunjukkan bahawa hal ini telah dikenal pada masa hidup Nabi SAW. Walaupun yang tu bukan Nabi kata, yang tu Fatimah ni, apa, Aisyah dengan Fatimah kata. Aisyah kata, Aisyah kata apa, kami kalau tak sibuk kami akan mandi Nabi. Yang tu Aisyah yang kata. Bermakna apa antum? Kata Imam San'ani, bermakna benda tu dah terkenal di zaman Nabi. Benda tu dah terkenal, isteri panggil mandi suami ni satu benda yang dah biasa dah. Dah tak ada, kita kata satu kejanggalan dah. Cuba kita meninggal, orang mandi mayat, kita siapa nak pergi mandi? Kita kata isteri saya. Okey, kita kata orang kata isteri dia. Dia akan jadi terkejut mandi. Terkejut. Isteri bagi mandi, isteri dia mengaji mana? Mula-mula dia ditanya, isteri dia mengaji mana? Berapa kursus dia dah pergi? Macam mana?
Seolah-olah nak bagi mandi mayat ni, kalau tak pergi gerusa tak boleh bagi mandi. Betul, bukan saya melawak tu. Kita nak pergi bagi mayat, dia bertanya kita, dah pergi gerusa dah kah? Dia kata tak pergi gerusa lagi. Dia kata pergi gerusa dulu. Oh, dia tak bagi tu. Dia tak bagi. Kita dah pergi gerusa beberapa kali dah, kita minta dia. Saya dah pergi gerusa dah. Okey. Tu pun tak boleh pegang mayat. Tak boleh pegang mayat, tengok, tengok. Jangan pegang, tengok. Kalau esok kali, kali. Kami kita sabun, sabun. Tengok. Dia jadi janggal tu. Tu pun laki-laki bagi mandi laki-laki. Tak ada laki-laki memandi. Perempuan mana ada antum? Tak ada. Jadi dia kata berdasarkan hadis Imam Abu Daud tu dan berdasarkan perkataan apa? Perkataan Fatimah, perkataan Aisyah. Maka dia kata, Aisyah kata kami akan bagi mandi. Jadi tidak ada masalah lah. Dia kata. Hal ini dikuatkan juga oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi bahawa Abu Bakar telah berwasiat kepada isterinya Asma binti Umais untuk memandikannya dan meminta bantuan kepada Abdul Rahman bin Auf kerana lemahnya ia dari hal itu dan tidak ada yang mengingkarinya. Hadis ini ada riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis ini ada yang hasan. Asma bin Umais radhiyallahu isteri Abu Bakar. Maka Fatimah pesan dekat Umais bin Asma bin Umais. Jadi dia kata di sini Abu Bakar pesan kepada isteri dia Asma bin Umais untuk bagi mandi dia. Dan dia kata masa nak bagi mandi aku minta tolong siapa? Abdul Rahman bin Auf. Minta tolong siapa? Abdul Rahman bin Auf. Kenapa? Kerana dia kata isteri aku ni lemah dalam bab ni. Maknanya dia mungkin dalam bab nak kali mayat, nak angkat mayat semua memerlukan tenaga. Jadi kata Asma bin Umais, dia kata Abu Bakar pesan kat aku kalau dia mati suruh aku bagi mandi dan minta tolong Abdul Rahman bin Auf. Kata Imam San'ani, hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini hadis yang kedua tu, apa dia? Wanita isteri memandikan suami. Boleh dia? Boleh. Persoalan dia sekarang, isteri kita boleh tak pergi mandi kita? Itu soalan dia. Persoalan dia lah ni, apa ni? Boleh tak isteri kita pergi mandi kita? Itu soalan dia. Mereka tengok mayat, mereka takut. Mereka tengok mayat, macam mayat tu tengok mereka. Mereka takut. Isteri kita semua lemah semangat, dia takut. Jadi dia kata, bagi dekat hari kelas lah. Bagi mereka pergi mandi lah. Senang lah. Kita tak payah apa. Tak apa tu. Pasal bukan kita punya budaya benda tu, tak apa, tidak ada masalah. Tetapi kenapa di Malaysia ni wanita tak mau solat jenazah? Ini satu persoalan. Wanita solat apa? Solat tarawih. Wanita solat hari raya. Kenapa wanita tak mau solat jenazah? Itu persoalan dia. Kenapa? Apa masalah? Sedangkan solat jenazah ni dapat pahala dua khirat. Dua khirat ni besar Gunung Uhud. Kenapa di Malaysia ni, bukan hanya di Malaysia, dalam masyarakat kita. Kita kata kampung pisang lah. Kampung pisang kita sebut, masyarakat kita kampung pisang lah. Apabila ada mayat, wanita sanggup duduk di bawah daripada solat jenazah. Why? W-H-Y. Kenapa? Adakah mereka tidak memerlukan pahala dua khirat? Yang pahala tu besar Gunung Uhud? Bukan kata di sini, di mana-mana tempat pun wanita tak mau solat jenazah. Kenapa? Sedangkan solat jenazah ni bukan susah. Kalau kita tak tahu apa pun lah, katalah kita ni tak tahu apa, kita niat ikut imam sudahlah. Niat ikut imam sudahlah. Tahu mana yang susah dia? Fatihah kita boleh baca. Kita duduk semayang, kita boleh baca selawat. Selawat macam selawat dalam semayang lah. Kita baca tahiyat kan, kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sama, mula baca Fatihah, lepas tu selawat, lepas tu kita kata Allahumma filahu ataupun Allahumma filaha. Ya Allah ampunlah dia, kita ulang ampunlah dia, ampunlah dia, ampunlah dia. Tambah-tambah mak kita pula, ampunlah dia, ampunlah dia. Yang keempat, bagi salam. Selesai. Tak payah doa pada, bagi salam. Dan antum ada sunnah tu ketika solat jenazah kita tengok depan. Bukan tengok bawah. Dan ada sunnah antum bagi salam pelan. Ada sunnah bagi salam belakangan saja. Tak boleh buat antum.
Tak boleh. Masyarakat kita belum terdidik dengan sunnah tu. Sunnah tengok depan. Kenapa tengok depan? Kerana imam nak bagi salam pelan. Assalamualaikum. Selesai. Selesai. Kita beritahu assalamualaikum pelan. Dia pun tidur, tunggu. Apa? Berapa sunnah yang telah terlepas antum? Sejak daripada hari ini antum, kita orang-orang yang mengaji sunnah, yang mengaji sunnah dan tahu pula ganjaran dia besar, pahala bunuhut besar antum. Sahabat Nabi SAW bila dengar hadis ni, antum tak? Dia dengar hadis yang kata salat jenazah ni dia punya pahala besar bunuhut, dua khirat ni besar antum. Pahala dia punya besar lagu tu. Antum tu dia rasa macam mana? Dia rasa menyesal berapa banyak mayat dia dah terlepas. Oh ya tu. Semayanglah tu. Semayang. Kita tak niat apa pun tu. Kita tahu kita main ni semayang mayat. Kita pun tahu. Kita tahu kita main ni semayang mayat. Kita ikut imam kata Allahu Akbar. Kita buat Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas tu selawat. Macam kita bersalawat dalam sembahyang, lepas tu sebut Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, ulang. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu doa mayat, kita ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang, ulang, ulang. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Yang penting imam beri salam, kita bagi salam. Dua khirat kita dapat. Kecil kan tu, besar tu. Ini satu lagi masalah. Kalau kita tak boleh bagi mandi jenazah, dia bukan satu masalah, dia fardu kifayah. Kalau orang lain buat, dia terangkat dah benda tu. Tapi nak semayang mayat ni antum, takkan kita tak boleh. Tambah yang mati tu adik-adik kita. Tambah yang mati tu mak kita. Yang mati tu adik kita, kakak kita, abang kita. Semayang mayat pun takkan tak boleh. Antum last lah. Lepas tu tak payah semayang apa dah. Dia tak payah semayang apa dah. Yang tu satu yang tu. Jangan tak buat. Kita kena buat tu. Kita niat ikut imam pun tak buat tu, kita main. Supaya apa? Supaya sunnah tu hidup. Sunnah tu hidup. Sunnah tu tak ada dah lagi. Macam dah tak ada dah. Kita pergi mana pun, wanita jarang nak semayang-mayang. Ada pun je dah kot. Satu ke, dua ke. Yang lain semua duduk di bawah. Kenapa duduk di bawah? Kot wanita tak apalah tu. Laki-laki pun duduk di bawah juga. Alamak. Jenang je. Laki-laki pun, saya tak tahu kot dia pun ada haid. Tak tahulah. Ini boleh jadi macam-macam. Saya bisa tanya satu budak tu, umur 9 tahun tu. Saya tanya, hang ni pasal tak semayang, mari kau pergi semayang. Saya junuk bang. Dia tengok, dia beritahu je, saya junuk bang. Apalah, bagilah lah seri, tak mau semayang. Dia kata, hang junuk. Dia gelang, dah tak tahu nak kata apa bang. Antum, laki-laki pun naik lah semayang. Ambil lah pahala, janji Tuhan ni besar. Pahala dia besar antum. Dengan empat takbir tu pahala dua khirat. Kenapa tak mau solat? Dia saya tak tahu. Tak payah tahu. Ikut imam. Kesian kadang-kadang dengan bapak dia pun mati. Bapak dia pun mati. Dia pun duduk di bawah. Laki-laki. Anak laki-laki. Anak perempuan. Bapak mati duduk di bawah. Tak solat tu. Tak kesian ke tu? Tak kesian ke? Bapak yang kita kata apa, kita sayang. Bapak tu sayang kita daripada kecil, jaga. Mak tu punya sayang kita. Nyamuk nak gigit pun mak tu tak bagi. Nasihat tu. Jaga kelambu, jaga. Apa, basuh najis kita tanpa ada rasa busuk apa pun. Tiba-tiba bila dia mati, khidmat terakhir kita nak sebut Allah mafillahu pun, kita anak laki-laki pun nak sebut ya Allah ampunlah mak aku pun tak ada tu. Malang lah tu, malang zubillah min zalik antum. Sebab itulah Imam Ibn Khayyum sebut antum dalam kitab dia Da'wa. Dia kata soal umur jangan diukur dengan bulan dan tahun. Soal umur jangan diukur dengan bulan dan tahun. Kalau kita ukur umur kita dengan bulan dan tahun, boleh jadi panjang 80-90 tahun. Ada orang sampai 103 tahun. Kalau kita ukur dengan bulan dan tahun, umur kita mesti ukur dengan berkah dan umur kita. Kenapa? Buat apa umur kita panjang tapi tak ada berkah? Umur kita panjang sujud tak boleh. Taat Allah tak boleh. Ada guna ke? Kalau kenapa perlu dihutung dengan bulan dan tahun? Ibn Qayyim kata ukurlah dengan berkah umur.
Ada orang umur pendek berkah tu Imam Nawawi umur berapa? 40 tahun yang tu. Pendek yang tu, tak biar ukur dengan bulan, dengan tahun yang tu, tapi berapa kitab yang dia tulis. Dan mana-mana negeri ataupun negara yang tak baca Riyadhus Salihin, yang tu bagi tahu. Ini yang kata keberkahan umur. Benda ni yang Ibn Qayyum kata kita kena dapat, dan keberkahan ni tak akan dapat kalau kita buat maksiat pada Tuhan. Sorry. Keberkahan umur ni akan dapat dengan taat kepada Allah. Mana-mana orang yang ketaatan dia kepada Tuhan tak ada, maka umur dia panjang mana pun tidak ada berkah. Betul lah tu. Betul lah. Kenapa umur saya, umur dia 40, dia dah tulis kitabnya banyak tu. Imam Muslim semua untuk barakah umur mereka. Berapa banyak kitab yang mereka tulis. Kita tu kita tengok diri kita lah. Saya tengok umur saya lah ni. Ada barakah dah dengan umur saya ni. Berapa banyak ketaatan yang saya buat. Berapa banyak benda yang Allah Ta'ala larang yang saya buat. Maka hilanglah berkah umur. Kata Ibn Qayyum, apabila kita hilang berkah, bermakna kita akan hilang apa? Satu, kita akan hilang berkah rezeki. Mana-mana orang yang buat maksiat pada Tuhan, Ibn Qayyum kata pertama, akan hilang rezeki dia punya berkah. Yang kedua, akan hilang ilmu dia punya berkah. Yang ketiga akan hilang apa dia? Umur dia punya berkah. Yang keempat apa hilang? Akan hilang dia punya segala ketaatan pada Tuhan. Tak ada berkah benda tu semua tu. Rezeki tak ada berkah, ilmu tak ada berkah, umur tak ada berkah. Taat ketaatan pada Tuhan pun hilang, tak ada berkah, semua tak ada tu. Jadi kita kata antum carilah keberkahan. Dan macam mana kita jadi berkahan? Antaranya dalam majlis-majlis macam ni tu. Ni berkah ni tu. Di setakat ni umur kita tu ada berkah. Kenapa? Kita duduk dalam majlis ketaatan kepada Tuhan. Umur kita tak kira tu muda ke, tua ke, pertengahan ke. Bermakna lani, sampai malam ni ada keberkahan dalam umur kita. Jangan hilangkan keberkahan tu. Dengan apa? Dengan meninggalkan majlis ilmu. Dengan membuat maksiat kepada Tuhan. Jangan hilangkan. Istiqamah tu. Sampai kita jumpa Tuhan Rabbul Jalil. Antum tengok. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, pendapat ini adalah pendapat majoriti ulama. Apa dia? Isteri memandikan suami. Majoriti ulama, kebanyakan ulama kata boleh, tidak ada masalah. Tengok, ada perbezaan pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Kerana terangkatnya hukum pernikahan. Jadi ada tu apa, ada ulama yang kita kata ada perbahasan sikit. Dia kata pendapat bahawa ni tentang seorang wanita bagi mandi suami. Dia kata tak, Imam Ahmad kata dia makruh. Dia tidak disukai sebab apa? Sebab dia kata terangkatnya hukum pernikahan. Sebab terangkatnya hukum pernikahan. Demikian yang disebutkan dalam Asy-Syarah, yakni Fathul Bari. Dan daripada dalil At-Talib, daripada kitab-kitab Hanabilah, yang lafaznya macam ni. Dan bagi seorang suami untuk memandikan isterinya, budak perempuannya dan anak perempuan yang berumur di bawah 7 tahun, dan bagi perempuan memandikan suaminya, tuannya dan anak lelaki yang belum sampai umur 7 tahun. Dia kata ada sedikit perbezaan pendapat di antara apa, suami memandikan isteri ataupun isteri memandikan suami. Pendapat bahawa seorang laki-laki dapat memandikan isterinya adalah pendapat mazhab 3 imam dan kebanyakan ulama. 3 imam mazhab, imam apa? Imam Malik, imam apa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata boleh seorang laki-laki memandikan isterinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia kata tak boleh. Saya ulang antum lah. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Abu Hanifah, seorang laki-laki tidak boleh memandikan isterinya. Bila bini kita meninggal, dalam mazhab Abu Hanifah, seorang laki-laki tak boleh memandikan isterinya. Tetapi ada 3 lagi mazhab, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, dia kata boleh. Sebab apa? Sebab
Kalau isteri boleh mandi suami boleh, takkanlah suami nak boleh mandikan isteri, tak boleh. Itu dia punya perbahasan tu. Dan kata Imam Abu Hanifah, kenapa tak boleh? Sebab bila dah mati tu bermakna telah terputuslah hukum pernikahan. Dia tak ada hubungan apa dah. Tapi pandangan Imam Abu Hanifah ni kita dah baca dah minggu lalu, bahawa pandangan dia adalah pandangan yang tak kuat. Pandangan yang lemah. InsyaAllah antum nanti kita akan masuk pada hadis seterusnya tentang seorang wanita Ramadiyah yang dia ni Nabi bagi hukuman hudud untuk dia. Nabi bagi hukuman hudud untuk dia, dan kita akan bincang tentang boleh tak orang yang kena hudud ni disolatkan jenazah. Orang yang kena hukum hudud ni boleh semayang tak mayatnya? InsyaAllah nanti kita akan sambung pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat kepada Nabi.